dan seterusnya, kemudian beban pernik kantor triwulan 1 sampai dengan 4, beban telepon air juga ada bulan ke-8 sampai ke-12 masing-masing 9.000. Ini apa ini? Oh, beban telepon dan air itu tadi. Kemudian beban depresiasi ada pada awal tahun direncanakan beli kendaraan, terus ada beban pemeliharaan. Begitu. Terus kita hitung beban gaji adalah 3 kali 8 juta. 8.000 sama dengan 24.000. Kemudian beban gaji pegawai kantor di tiap triwulan berarti 3 kali itu semua 8 5.000 ditambah 6.000, kan dari keterangan ilustrasinya ada macam-macam gaji, terus dikalikan 3 tiap triwulan, apa dikalikan 4 seharusnya. Sebenarnya tiap triwulan. Triwulan yang 3 bulan. 3 bulan. 4. 4 bulan. Bingung. Bingung tuh, Bu. Triwulan itu kayaknya kelas 11. Oke, terus ada beban telepon air. Di situ sudah ada keterangannya sebesar itu. Beban depresiasi juga sudah terhitung. Maka dihitunglah. Apa? Ya. Kan catur ya? Iya. Catur bulan. Enggak lah jadi. Maka beban depresiasi kendaraan per kilometer. Kalau ditanya kilometer berarti dibaginya juga kilometer. Itu kan 80 kilometer. Dengan segitu, terus beban depresiasi kendaraan kantor triwulan sama dengan ya? Kenapa ini? Kenapa ini? Jam istirahat. Jam istirahat. Jam duduk siang. Kalau beban depresiasinya ya tinggal dikalikan per triwulannya itu, atau ya triwulan 1, 2, 3, 4 berapa per kilo. Tadi itu 1 tahun Bu ya? Iya. Iya. Kilometer. Setiap triwulan ada berapa kilometer, terus dikalikan dengan beban depresiasi per kilometer. Pemeliharaan kantor seperti ini. Mesti jeli. Nanti silakan teman-teman baca sendiri. Maka ini adalah itu yang halaman 4.41. Beban telepon air itu 2 dari mana ya? Ya apa ya, Pak? 4.41 yang bagian beban telepon air dan listrik itu kok triwulan pertama kok 2? Itu salah kok. 2 itu dari mana? Kalau lihat dah. Triwulan pertama di sini di modul 2 kayak gini sih. Ini bawahnya kok sama kayak punya aku dia. Kenapa kok 2 ini di mana sama? Itu ada di beban telepon bulan pertama dan kedua masing-masing 8 juta, bulan ketiga sampai ke 7 10. Jadi duanya dari soal. Oke. Iya. Disingkat aja. Singkat aja naker. Paling yang bingung juga yang koreksi. Ya apa? Ya kalau dikoreksi. Oke, dan ini menjadi penyusunan anggarannya seperti ini. Jualannya berapa dengan harga berapa? Terus harga pokok barang terjualnya sebesar itu. Ini rincian
rincian ke semuanya. Ini apa bu? Ini anggaran laba ruginya selama 4 ribulan. Kok panjang banget sih bu? Gak disingkat bu. Ini kalau teman-teman mau nyocokin, ini ada di tabel. Angka ini ada di tabel ini. Terbundang. Yang lainnya kan misalnya biaya pabrik B, C, D ditambah K. Sediaan produk awal kan berarti kalau ini ada di soal. Jadi yang ada di soal 447 itu. Sediaan awal ada di soal. Kenapa bu? Aku cari pusingnya pakai bahasa daerah. Bahasa daerahnya keluar. Ini kalau jualan, teman-teman lihat tabel 12. Yang BCD ada di tabel 13, 14, 15. Untuk ngisi kolom ini E berarti BCD ditambahkan. Berarti tiga ini ditambahkan. Untuk persediaan ini sudah diketahui di sini. Jadi di sebelum-sebelumnya mungkin nggak ada, ini langsung ada di sini. Anjay. Atau nanti kalau di soal mengikuti soal. Udah tersedia. Tersedia dalam soal. Produk siap dijual sama dengan E ditambah R. Iya, Pak. Itu sini. Sediaan produk jadi akhir udah tersedia. Harusnya iya tersedia. Kalau ini kan berarti G dikurangi A. Nah, terus laba kotor sama dengan penjualan dikurangi dengan I, dikurangi harga pokok penjualan. Beban usaha dari 416 yang kita kerjakan sebelumnya, maka instan jadi lengkap. Kalau ngitung satu-satu ya agak lama, agak sedikit lama. Gitu teman-teman, sudah selesai untuk modul kali ini, modul 4 untuk penganggaran. Foto-foto. Tugasnya. Eh, tugasnya sudah kumpul apa belum? Pakai bahas tuton apa enggak? Iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, tuton. Tapi jawabannya buat yang itu. Kalau syaratnya lagi mau ya. Itu sama. Ada yang itu kan juga. Bentar, bentar. Saya siapkan. Ada yang sudah mencoba? Kami tidak mencoba. Kami tak mencoba. Kami tak mencoba. Oh, kenapa? Melihatnya saja kami sudah. Oh. Oh, ini yang kemarin Mbak Yeni tanyakan itu loh Bu, yang waktu apa, waktu hari Jumat itu loh Bu, yang apa, yang ada syarat tingkat produksinya apa perlu dijaga apa-apa, yang ada dua syarat. Si ini kok nggak bisa laptop ini. Ada yang mau nyoba dulu sebelum kita bahas? Ayo, Mbak mau coba? Halaman